Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para habaib, para masyayikh, akhussu bidzikri habibin dan mahbub al-habib Yahya bin Yasin Asgar hafizahullahu ta'ala, para muayyi Fakhruddin Mannan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para tokoh alumni, panitia, haul, masyayikh se-Nusantara, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafidhukumullahu jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula dari penciptaan alam semesta yang segala sesuatu diawali dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mengetahui hakikatnya tidak ada lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari nur Sayyidina Muhammad terciptalah al-qalam, lauhul mahfuz, arsh, al-kursi, was-samawat wal-ardhin, wa ma bainahuma, seluruh isi langit dan bumi, surga, neraka, manusia, jin, bahkan malaikat, binatang sekalipun, semula berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah ciptakan manusia pertama Sayyidina Adam alaihi salam. Manusia ini didesain secara khusus, tidak seperti malaikat yang selalu taat, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat. Dan manusia ini juga bukan dari karakter bangsa syaitan yang senantiasa durhaka ataupun maksiat, juga bukan dari bangsa binatang yang liar tak beraturan, tetapi manusia dibekali akal sementara di dalam dirinya ada hawa nafsu. Suatu saat ketika dia menjadi baik, taat, tidak bermaksiat, berpotensi bahkan lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya ketika manusia ini akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu, maka dia akan lebih rendah dari binatang sekalipun. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah manusia pertama dan manusia kedua, Nabi Adam, Sayyidatuna Hawa, ditugaskan turun ke bumi sebagai khalifatullah fil ardi. Beliau sudah membawa satu potensi besar, yakni cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya ini ada di kening setiap para nabi dan rasul. Maka dalam satu riwayat kita bisa membaca bagaimana Nabi Adam diterima taubatnya. Salah satu di antara sebab diterima taubat Nabi Adam adalah bertawassul kepada nama yang tertulis di arsy Allah, Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi Adam sudah bertawassul kepada Nabi Muhammad sebelum sosoknya lahir, sebelum fisiknya lahir. Beliau sudah bertawassul kepada hakikat baginda Nabi Muhammad. Padahal waktu itu Nabi Adam belum diberi tahu, belum diberi informasi bahwa Nabi Muhammad adalah zuriyah beliau, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ketika ditanya oleh Rabbul Alamin, tahukah engkau siapa Muhammad Rasulullah? Tidak ya Rabb. Tetapi aku melihat namanya bersanding dengan namamu, maka aku bertawassul dengannya. Aku yakin ini adalah makhluk yang paling dekat denganmu. Dan berkat itulah, berkat tawassul Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, Allah menerima taubat Nabi Adam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian cahaya Nabi Muhammad ini terwariskan kepada zuriyah Nabi Adam, tetapi bukan pada Qabil dan Habil. Cahaya nubuah, cahaya baginda Nabi Muhammad ada pada Nabi Sis. Kemudian diwariskan kepada Nabi Nuh setelah Nabi Idris, dan sampailah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan disebutkan berkat cahaya Nabi Muhammad yang ada dalam diri Nabi Nuh, di tulang sulbi Nabi Nuh, Nabi Nuh selamat dari peristiwa banjir terbesar. Begitupun Nabi Ibrahim, berkat cahaya Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Ibrahim, beliau selamat dari api yang berkobar, yang dinyalakan sekian hari lamanya. Maka berkat nur Sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terus demikian dari generasi ke generasi. Setelah Nabi Ibrahim, cahaya kenabian ini, cahaya baginda Nabi Muhammad berpindah kepada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail turun kepada zuriyah beliau Sayyidina Adnan, turun kepada bangsa Quraisy, dipilihlah Bani Hashim. Dari Bani Hashim terpilihlah Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian di antara putera-putera beliau terpilihlah Sayyidina Abdullah. Dan saksi sejarah banyak menyebutkan, sebelum Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah, terlihat di kening wajahnya cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah menikah, berpindahlah cahaya itu ke dalam kandungan Sayyidatuna Aminah. Sampai pada usia dilahirkan, dikisahkan dalam sejumlah narasi, sejumlah nazar maulid Nabi, ya. Ada yang menyusunnya dengan bahasa sastra, wahtazzal arsu tarabawu was tibushara wazdadal kursiyu haibataw wawakara wamtalaatis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfara. Kemudian ramailah semesta raya, gegap gempitalah seluruh semesta ini, karena di setiap tempat ada malaikat dan setiap malaikat bertasbih, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Maka lahirlah sang cahaya, lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhan wa jisman. Ruh dan jasadnya terlahir ke dunia. Cahayanya disaksikan oleh sang ibunda, menebar luas di langit semesta. Mengapa ars bergoncang, al-kursi bertambah wibawa, langit gegap gempita, para malaikat bertasbih? Bukan hanya karena bahagia Nabi lahir, tetapi karena asal muasalnya telah benar-benar nyata dalam kehidupan jisim dan ruh. Inilah awal kehidupan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di usia kanak-kanak, banyak peristiwa yang aneh mengitari perjalanan beliau. Dibelah dadanya oleh malaikat dengan disaksikan oleh saudara-saudara sepersusuan beliau. Di usia 12 tahun diajak berdagang, di sana pun di negeri Syam ada banyak kejadian yang disaksikan oleh seorang rahib. Kemudian di usia 30-an tahun mempersatukan kabilah yang nyaris berperang, terpecah belah hanya karena persoalan siapa yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad. Nabilah yang kemudian menjadi solusinya. Nabilah sang pemersatu itu, karena beliau adalah cahaya petunjuk. Sampailah di usia 40 tahun, cahaya itu bertemu dengan cahaya Al-Quran di gunung cahaya Jabal Nur di Gua Hira, tempat persemedian turunnya wahyu yang kemudian membawa risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Semula dakwah secara tersembunyi, yang kemudian berlanjut dakwah secara terang-terangan. Cahaya ini disebarkan oleh para sahabat Nabi dari sekitar hanya beberapa orang. Dari kaum laki-laki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari kaum wanita istri beliau tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dari kalangan anak-anak ada Sayyidina Ali putra angkat beliau yang diasuh oleh beliau.
tidak lain adalah sepupu beliau sendiri dan kelak di kemudian hari adalah menantu beliau. Kemudian dari rumah bahagia ini, keluarga kecil ini terus bertambah sekitar 40-an orang. Awwaluna sabiqun, cahaya ada di dalam dada mereka. Cahaya risalah ini, cahaya Islam ini dibawa, disiarkan dari Mekah sampai ke Ethiopia, bahkan hijrah ke Madinah, dan dari Madinah kemudian cahaya Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kita saksikan bagaimana makam para sahabat, ada yang dimakamkan di Eropa, ada yang dimakamkan di Cina, dan di berbagai belahan dunia lainnya. Bahkan diduga kuat ada sahabat yang hijrah ke Nusantara. Kemudian kira-kira setelah sekian abad lamanya dari dinasti kekuasaan berganti sejak Abbasiyah, Utsmaniyah, jauh sebelumnya Umawi, bahkan menjelang berakhirnya kekuasaan Turki Utsmani, ada peristiwa yang sangat luar biasa. Seorang dzurriyah Rasulullah dari Ammul Faqih, dari Azamat Khan, beliau Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, mondok di Madinah, ngaji kepada paman beliau. Dan suatu ketika ada karomah yang terjadi, beliau bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal baginda Nabi sudah wafat. Tetapi atas dasar mahabbah kecintaannya, atas dasar karamah dan tugas mulia yang akan diemban oleh Sunan Ampel ini, Nabi hadir. Nabi dawuh, "Wahai anakku," karena beliau tidak lain adalah masih dzurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Sayyidina Husain. "Sampaikanlah ajaran Islam ini, Islam seperti yang aku ajarkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebarkan ke Nusantara." Dan peristiwa ini diingat oleh para kiai-kiai, direkam dalam ingatan beliau. Bahkan tulisannya masih ada, manuskripnya, makhtutatnya ada, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Pegon di Cirebon, dialih bahasakan ke dalam bahasa Sanskerta Ono Coroko di Mataram Jogja, bahkan diduga kuat ada di Leiden Belanda. Semakin menguatkan bahwa peristiwa ini nyata ketika Al-Mafullah Kiai As'ad pernah bertutur, "Engkok hikeni lambak topan meireng." Saya waktu kecil pernah mendengar guru-guru bercerita tentang kisah Sunan Ampel mendapatkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cahaya Islam ini, cahaya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah dititipkan kepada Sunan Ampel untuk disebarluaskan di tanah Nusantara, hingga dari generasi ke generasi tersebar sampai pada zaman Kiai Mahfud Termas, punya murid Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, punya murid Hadratus Syekh Yasim As'ari, dan santri-santri beliau hingga hari ini. Kita adalah bagian dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, melalui guru-guru kita, para masyayikh Nusantara yang malam ini kita peringati haulnya. Sebenarnya para hadir, tugas kita ini adalah melanjutkan perjuangan beliau, melanjutkan ajaran beliau, menyampaikan Islam wasatiyah, Islam yang berkarakter rahmatan lil alamin, sebagaimana tugas Nabi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka prinsip-prinsip perjuangan inilah yang harus kita rawat. Negeri yang kita cintai, Republik Indonesia, bagaikan Madinah yang diwariskan, untuk terus kita jaga, kita rawat. Semoga negeri ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dimakmurkan, hingga pada saatnya nanti
menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun wahur, negeri yang gemah ripah loh jinawi. Apa yang gemah ripah? Ajarannya, syariatnya, yang sejak semula ketika dakwah Wali Songo ini sudah tersebar, ada tanda-tanda kemakmuran diabadikan dalam tembang Taijo Royo Royo, di mana para dai-dai cah angon sudah menyebarkan dakwahnya, sehingga umat yang digembalakan ini, umat yang dibimbing ruhaninya ini, seperti tetumbuhan yang hijau tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Maka tugas mulia ini dilanjutkan, jangan sampai terhenti. Insya Allah Islam tidak akan pudar, Islam tidak akan mati di berbagai belahan dunia. Tetapi hati-hati, Islam boleh saja hilang di Banyuwangi, Islam boleh saja padam di Muncar ketika tidak ada yang melanjutkan cahayanya. Maka terus jaga, terus rawat, hidupkan kembali majelis-majelis zikir, salawat, hidupkan kembali taklim, hidupkan kembali madrasah, kajian-kajian keislaman. Kita masih diberi waktu dengan usia yang tersisa ini. Semoga kelak berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umat beliau, dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadir haul, mengapa harus ada tradisi haul? Tradisi haul ini sesuatu yang baru, tetapi hakikat dari pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebenarnya jika haul bermakna memohonkan ampun kepada orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah mengajarkan kebaikan, muallimul khair, bukan hanya manusia yang merayakan haul, memperingati haul, tetapi pepohonan juga memperingati haul, tetumbuhan, bebatuan, binatang-binatang, para malaikat, bahkan ikan yang di lautan juga memperingati haul, dalam arti kata memohonkan ampun. Karena muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan, ada balasan pahala dari Allah, dibacakan istighfar oleh tetumbuhan, pepohonan, bebatuan, binatang, para malaikat, bahkan ikan di lautan. Malam ini kita berkumpul bersama mengadakan haul masyayikh senusantara. Sebenarnya kita sedang bersinergi dengan alam semesta sekitar kita. Kita sedang berzikir memohonkan ampun orang yang telah mengajarkan kebaikan, bersama dedaunan, bersama pepohonan, tempat yang kita pijak. Ini sedang mendoakan, tetapi kita terbatas, tidak diperdengarkan zikir mereka, tidak diperdengarkan istighfar mereka. Tetapi hakikatnya kita sedang bersama-sama mereka bersinergi dalam haul peringatan haul masyayikh malam ini. Kenapa muallimul khair begitu berharga? Orang yang mengajarkan kebaikan ini dihormat oleh alam semesta, karena mereka lah yang bisa merawat alam semesta ini. Orang yang mengajar kebaikan pandai menjaga lingkungannya. Maka kita murid-murid beliau, kita santri-santri beliau, harus pandai menjaga lingkungan. Rawatlah alam ini, karena kita mendapatkan rezeki berbagi dengan alam semesta. Kita mendapatkan bebuahan, hasil panen dari sawah ladang. Jagalah bumi ini, rawatlah tanahnya, jaga bagaimana melestarikannya. Jangan sampai menjadikan racun yang kemudian mewariskan penyakit-penyakit baru kepada generasi masa depan. Begitu juga laut kita, jangan sampai rusak terumbu karangnya, jangan sampai hancur hanya gara-gara kelompok kepentingan yang ingin menguasai, mengambil sebesar-besar penghasilan, sementara ada anak cucu yang masih akan terus mengais rezeki dari laut kita ini. Jadilah generasi yang mengamalkan amal jariah. Sisakan amal kebaikan untuk anak cucu kita. Mereka tidak hanya mewariskan kebaikan, tetapi keteladanan serta lingkungan yang sehat. Maka haul masyayikh senusantara
jadikan momentum yang sangat baik untuk merawat negeri, merawat lingkungan, merawat alam semesta. Insyaallah ini akan menjadi bertambahnya keriduan beliau kepada kita, nadhrah beliau kepada kita. Beliau hadir, beliau menyaksikan, beliau melihat meskipun di alam barzah sana. Telah banyak kisah yang ditulis oleh para ulama bahwa ahlul barzah itu hidup. Para syuhada salihin hidup. Diberi rizki oleh Allah di tempat yang berbeda dengan kita. Bahkan diberi izin hadir rohnya untuk mendoakan, untuk mendampingi, untuk sekedar melihat, menyapa. Namun sayang, kita berbeda dimensi dengan mereka. Kita tidak tahu bagaimana mereka hadir melihat kita. Disebutkan ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum bertemu Nabi Ibrahim, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam terlihat sesekali melihat ke sebelah kanan, tersenyum bahagia. Di sampingnya ada sosok bayangan ribuan orang, ratusan orang yang mengeluarkan aroma wangi. Sementara di sebelah kirinya, ketika Nabi Adam menoleh, beliau sedih, terdengar aroma busuk dan beliau nangis. Kemudian baginda Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril? Apakah ini? Siapa orang yang sedang duduk ini?" Beliau adalah Nabi Adam, ayahanda engkau wahai Rasulullah. Kenapa beliau menoleh? Ya, beliau melihat anak cucunya, Bani Adam, ke sebelah kanan. Merekalah orang yang beramal saleh. Nabi Adam bahagia melihat zuriyahnya yang beramal saleh. Dan aroma wangi ini adalah aroma surga yang siap menyambut mereka menuju surga. Sementara ketika menoleh ke sebelah kiri, Nabi Adam bersedih, menangis, karena yang dilihat adalah anak cucunya yang durhaka, bermaksiat, dan aroma busuk itu adalah aroma neraka yang siap menjemput mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak hanya itu, orang tua kita, para pendahulu kita, orang tua ilmu kita, masyayikh kita, sebenarnya juga di alam barzah sana mendapatkan laporan-laporan anak cucunya, mendapatkan laporan santri-santrinya. Wahai Syekh Fulan, wahai Kiai Fulan, Bah Yai Fulan, niku santrinya jenengan, alhamdulillah ngamalkan ilmunya, wiridnya jalan, rotibnya jalan, menyebarkan dakwah, bikin pesantren, bikin lembaga, majelis taklim, majelis solawatan, diteruskan oleh santri-santri jenengan. Beliau bahagia. Tetapi ada di antara orang tua, ada di antara para masyayikh yang sedih ketika mendapatkan laporan, niku lho santri jenengan, santri meling, santri yang tidak lagi mengamalkan ajarannya sampean. Dilaporkan oleh malaikat, wiridnya enggak dibaca, enggak pernah hadir rotiban, enggak mau mendekati majelis taklim, meninggalkan kebaikan-kebaikan ajaran sampean. Orang tua kita, para masyayikh kita nangis, tapi beliau berdoa, "Ya Allah, jangan matikan mereka sebelum diberi hidayah sehingga merasakan nikmat seperti yang saya rasakan." Jadi kita didoakan baik oleh para almarhumin. Kita diharap mendapatkan hidayah sampai akhir hayat kita. Kita diharapkan husnul khatimah. Sebagaimana beliau itu telah mencicipi nikmatnya husnul khatimah. Maka kita berdoa, Allahumma alhiqna bis-salihin. Ya Allah, susulkan kami semua menyertai orang-orang saleh, guru kami, para masyayikh kami. Meskipun amal ibadah kami tidak pantas jauh dibanding mereka, tetapi doa mereka memanggil kita untuk bersama-sama di surga Allah. Amin ya Rabban Alamin. Para hadir yang terakhir dalam kesempatan ini, marilah
haul masyayikh ini jadikan momentum yang sangat berharga. Saya teringat dawu Abu Ya Sayyid Ahmad Ibn Muhammad Al-Maliki ketika ada seorang santri yang perlu dinasihati. Mengapa santri ini kebelet kawin? Pondok lama, pengen cepat-cepat kawin. Padahal masih diharapkan berkhidmah di sana. Akhirnya dinasihati oleh beliau. Ada orang yang jasadnya, fisiknya di Mekah, tapi hatinya di Indonesia. Ingat sama tunangannya. Disindir oleh beliau. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Fisik kita, jasad kita bersanding dengan guru, dekat dengan guru. Maka seharusnya hati kita juga bersama beliau. Ini yang terbaik. Inilah santri yang benar-benar santri. Ngestuak yongku dekat guru. Jasadnya bersama sang guru. Pikiran hatinya bersama sang guru. Tetapi ada yang kedua, ini yang tidak baik. Fisiknya, jasadnya bersama sang guru, sementara pikiran dan hatinya jauh dari guru. Malah yang dilihat kadang-kadang aibnya guru. Lebih buruk lagi, menjual gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Dia dekat dengan sang guru, hanya ingin dikatakan ini, itu, dan semacamnya. Orang yang dekat dengan seorang ulama, sebagai orang, dan semacamnya. Syuhrah, pamer, ingin terkenal, ingin dapat pangkat perhatian duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga masih mendingan. Siapa? Santri yang jauh dari gurunya. Mungkin sudah selesai mondok. Mungkin sudah selesai sekian tahun, 6 tahun, 10 tahun. Bahkan dulu santri-santri lama, ya ada yang 25 tahun. Minimal yang mondok di Mekah 30 tahun, Kiai Samsul 40 tahun. Maka berkah ilmunya, berkah perjuangannya. Nah, ketika pulang berpisah dari sang guru, fisiknya jauh dari gurunya, tetapi akal, pikiran dan hatinya bersambung rohani kepada sang guru. Ajarannya disampaikan kepada umat, diwariskan kepada generasi-generasi seterusnya. Wiridnya dibaca, hizibnya dibaca, sehingga tetap hidup sang guru dalam nafasnya, sehari-harinya. Kenapa? Karena kitabnya dibaca, ajarannya disampaikan, diamalkan. Ini orang yang ketiga, masih baik. Yang keempat, na'udzubillahi min dzalik. Fisiknya jauh, hati dan akalnya jauh dari sang guru, karena sudah keluar dari garis wilayah mahabbah sang guru. Tidak lagi mengajarkan, mengamalkan ajarannya guru. Tidak lagi membaca wirid dikirinya guru. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, jika sudah keluar dari agama Islam. Semoga kita selamat, keluarga kita selamat, anak cucu kita selamat, dan negeri ini selamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Maka marilah kita jaga cahaya kenabian, cahaya baginda Nabi Muhammad SAW yang ada dalam dada setiap kita yang hadir hari ini. Cahaya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bawalah sampai mati, sehingga kita tercatat sebagai orang yang mati husnul khatimah. Semoga dengan cahaya syahadat, cahaya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, Allahumma
bijahi syahadati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bi sirri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bi hurmati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bi nuri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah عليها نحيا وعليها نموت وإنا إن شاء الله بها نبعث من الآمنين يا الله بها يا الله بها يا الله dengan kalimat لا إله إلا الله محمد رسول الله kami hidup dan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah matikanlah kami dengan selamat dan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bangkitkanlah kami kelak pada hari kiamat berkumpul dengan rombongan ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين demikian yang bisa kami sampaikan العفو منكم Allahumma ahdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.